orang mukmin dengan orang kafir ataupun orang munafik. Uji oleh Allah Taala sikit ya, pah patah lalu dah. Dia tak sabar dengan cara hidup. Wallahu a'lam lah ni Nabi cerita kepada kita nak jadi setiap orang mukmin tu adanya cutyun. Kalau Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan hadis Nabi daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah bab yang ke-28, bab al-munafiqun wa sifatuhum, iaitunya bab orang-orang munafik dan sifat mereka. Hadis yang ke-78, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفأها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 5444, 7496 dan Muslim 2809. Ini adalah hadis perbandingan orang mukmin dengan orang kafir ataupun orang munafik. Jadi sudah pun dua hadis belum pada ni kita sudah pun belajar. Dah. Jadi pagi hari ni kita tengok hadis yang ke-78 ni, maksudnya umpama orang mukmin. Umpama ni maknanya perbandinganlah, priap-priap. Orang mukmin adalah seperti taneme yang melambai ke kiri dan ke kanan mengikut arus angin yang memupuknya. Jadi Nabi buat bandingnya, katanya orang mukmin ni serupa dengan pokok kayu yang condong ke kiri, condong ke kanan, maknanya mengikut pakatik hamachat hop-hop kayu. Tak ada katanya apa ni condong sebelah, tak. Tu Allah itu Nabi buat bandingnya. Namun jika angin tenang, dia akan kembali stabil. Cerak-cerak ada tak? Dia pokok kayu lagu itulah, bila dipupuk oleh angin, dia pergi ke kanan. Bila angin dia, maka dia duduk dia pokok-pokok kayu lagu itulah. Demikianlah kehidupan seorang mukmin ditipu ujian. Dan umpama orang kafir adalah seperti pokok yang kukuh dan tenang sehingga Allah menimpa bala bencana apabila Allah kehendaki. Maknanya bandingnya orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir, apabila diuji oleh Allah Taala sikit ya, pah patah lalu dah. Dia tak sabar dengan cara hidup. Wallahu a'lam lah ni Nabi cerita kepada kita nak jadi setiap orang mukmin tu adanya cutyun. Kalau diuji sikit-sikit dia sabar, seperti pokok kayu apabila dipupuk oleh angin, kadang-kadang dekat-dekat supaya nak patah. Tapi apabila angin tenang, klik back dia semula. Ini ujian yang Allah Ta'ala uji setiap orang manusia, macam itulah keadaan dia. Walafzu Muslim, satu hadis lagi ada di dalam lafaz Imam Muslim. Mathalul mu'mini kamathaliz zar'i la tazalur rihu tumiluhu wa la yazalul mu'minu yusibuhu albala' ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد
Maksudnya umpamu orang mukmin adalah seperti tanime yang berbatai lembuk, yang apa ni, lembuk bergoyang mengikut arus angin yang memupuknya. Nah, ayat katanya ya panggil gapo eh? Maknanya kita orang mukmin ni tam kraselom yang Allah Taala uji. Ha, gitulah bandingnya mudah-mudah supaya dengan orang mukmin ni bila diuji uji kuat supaya nak patah, tapi tak patah. Bila diuji sikit-sikit supaya pokok kayu dipupuk oleh angin, maka begitulah. Apabila angin habis, maka ia kelik back to law. Angin orang mukmin supaya dengan hadis belum pada ni lah. Lagi dia terus diuji oleh bala bencana. Tu orang mukmin. Manakala orang munafik adalah umpama seperti pokok yang berdahai kerah yang tidak akan bergoyang hingga akhirnya ia ditebang. Ha tu. Tak terhair dengan apa? Dengan bala. Lepas tu selagi tak ada cut junti nak nen. Sebab sekali ya, apabila dia tak apa ni, tak terhair dengan uji ya, maka dikerak, ditauklah pokok sana. Ni banding, Nabi buat bandingnya seperti pokok kayu. Masya Allah. So, lagi tak? Ni saya tambah. Nabi royak katanya orang mukmin ni seperti pokok tamar. Dia biasa satu kali, Nabi duduk ramai-ramai, ada sahabat-sahabat awuso, adanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar. Dia duduk sekali, Nabi royak. Nabi tanya katanya, pokok kayu, sejenis pokok kayu, bandingnya supaya orang mukmin. Pakar belakang, akar dia, batai dia, deher dia, daun dia, buah dia. Nabi katanya pokok tu pokok gapo. Sahabat Abu So, hak duduk depan Nabi, pakar dia senyap belakang. Wallahu alam lah. Boleh jadi malu nak jawab ataupun tak tahu nak jawab. Abdullah bin Umar, dia duduk dalam majlis Nabi tu, dia katanya aku telitah dalam hati aku ni, iaitunya tak ada lah pokok lain kecuali pokok tamar. Tapi aku malu nak royak depan Nabi sebab sahabat awuso duduk ada takut-takut. Lama ke budak jawab, nampak puak awuso tu, nampak malu sangat. Tapi apabila Nabi jawab, Nabi celai, Nabi kata hian nakhlah. Bandingnya orang mukmin, orang Islam serupa dengan pokok tamar. Jadi pakar belaka. Sebab tu kita orang Islam ni alhamdulillah we jadi pakar. Hidup atas muka dunia we jadi terguna kita ni kok jalan molek. Masa kita, otak kita, rang kita, kebolehan kita go to goni ni orang Islam, amal ibadat dia kuat, pahami dia pun betul, cara hidup pun kena. Ha tu orang Islam, orang mukmin. Jangan jadi seperti munafik yang Nabi royak katanya bila diuji sikit ya, wah akar patah, deher patah, sup sekali kena tebal tau, tak boleh pakai apa sekarang. Ha begitulah nak buat bandingnya. Hadis yang ke-79 pula. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal mathalul munafiqi kamathalish syatil 'a'irati bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2784. Maksudnya umpama ni iaitunya bandingnya. Umpama orang munafik adalah seperti seekor kambing yang berulai-alik di antara dua kelompok binatang. Allah. Ni orang munafik ni orang lidah cabai. Nabi ayat katanya orang lidah dua ataupun orang muka dua. Tu dalam hadis lain lagi tu. Sebab tu kita jangan jadi sama sekali deh. Jangan jadi orang munafik. Pasal yang boleh masuk belakang dengan orang Islam pun boleh gelomok.
boleh kecek, lepas tu dia ambil rahsia orang Islam, gida waya ke orang kafe, go tu go ni go tu go ni. Ngau orang kafe pun dia klum-klun. Nah, jadi lihat ni dia kan. Halo, hak ni ya. Dah tahu, dah tahu nak waya. Katanya orang pasal akidah dia tak betul, cara hidup dia salah dan hati dia cemar. Orang munafik ni adalah orang hati cemar. Orang akidah tak betul. Pada zaman Nabi dulu kita tahu belakang katanya bukan orang Islam buat munafik ni. Dia orang kafir, dia masuk Islam pasal tipu-tipu, tapi dia jong belalah lagu-lagu mana dia jong sebab dia nak duduk dalam kelum orang Islam, dia jong semaya, dia jong ngaji Quran, dia jong dengar Nabi duk kecek ke apa bernya tu. Masya-Allah. Pisik buat munafik ni tu hawik dia. Pisik lagu mana? Pisik sudyot jahat dia tu. Tu orang munafik. Pakalalah ada di kalangan orang-orang Islam kita pada zaman sekarang ni, cek katanya teruk benar dah tu orang Islam jadi munafik. Ha tu. Lepas tu sifat-sifat munafik cerak nah. Hak kita baca dah minggu lepas. Nah, bila kecek bohong. Bila janji silap janji. Bila diberi amanah maka dia khianat amanah. Bila tekan gapo-gapo, dia mula lalu nak benih. Dia tak salah orang munafik ni. Dia takut malu muka dia depan orang ramai katanya, "Oh, saudara aku ni halah. Gano tak kecek. Wak aku jadi aku benar cari halah kok tu, halah kok ni." Orang munafik ni banding supaya dengan beluk. Kecek mudah-mudah. Beluk-beluk ni payah kita nak pegang dengan tangan. Ya licin. Orang munafik punya pandai lagu tu. Dia menyelit duduk dalam orang Islam pun boleh, duduk dalam kafe pun boleh. Masya-Allah. Bosel dah. Bosel orang-orang Islam kita habis tak ngaji agama, tak reti, tak se cari kebenaran, tak se duduk dalam kelum orang Islam, masya-Allah. Hidup dia tak tahu katanya, pergi apa nama tak tahu dalam hidup. Ha, tu tak tahu. Tu orang munafik. Cuba kita tengok hadis yang ke-79 ni. Umpama orang munafik adalah seperti seekor kambing yang berulai-alik di antara dua kumpulan binatang. Sekali ia berpindah kepada kumpulan itu dan sekali lain ia berpindah kepada kumpulan lain pula. Ha tu jalan belakang tu. Orang muka dua orang lidah cabai. Duk kat tu kecek pasal itu. Duk kat ni kecek pasal ini. Ha tu. Muka dia pun lagu tu. Buat bandingnya pada muka manusia ni so ni. Ha. Tapi gi boleh belakang. Gi kat tu pun boleh. Kelum ni pun boleh. Allahu Akbar. Ni kita ingat-ingat lah. Berhubungnya dengan ha apa? Ha orang munafik ni. Ya dalam sejarah zaman dulu ni. Ya apa ni? Sahabat Nabi ni ya ramai. Bila mati sahabat yang ada tinggalnya 70 orang. 70 orang tu ya hak tinggal sahabat semua. Dia panggil yuk sutai hak para sahabat. Semua 70 orang tu pakat kecek pensi yang dia ukan. Rakyat katanya, "Eh, aku takut jadi munafik. Takutnya jadi munafik." Ni nak rakyat katanya, sahabat Nabi orang hok dia jumpa dengan Nabi tu duk gerung dalam hati, takut-takut robah jadi munafik. Pas kalau misal katanya kita hari ni dunia yang maju yang penuh-penuh dengan sifat munafik, la ilaha illallah. Tak takut lagi kau jadi munafik. Terutamanya orang-orang perempuan. Minta maaf dah. Sebab Nabi sebut. Saya kalau dia Nabi tak sebut, saya tak sebut. Nabi katanya, "Al-mutabarrijatu hunnal munafiqat." Orang-orang yang duk buka tubuh dia tu, pakai seksi tu. Orang-orang tina pasang peher dah. Sama-sama peher. Tak ada kena duk hurai banyak. Orang tina hot seksi tu, Nabi katanya, "Hunnal munafiqat." Itulah, mereka itulah orang-orang munafik. Lepas tu, ayat di dalam Quran, "Liyu'adzibullahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat." Ini, ayat akhir di dalam suratul Ahzab. Tu ayat katanya, Allah Ta'ala nak seksanya orang munafik, lelaki dan perempuan. Musyrikin, lelaki dan perempuan. Bukan arti munafik ni duduk di orang lelaki saja dak. Bahkan orang perempuan pun ada juga. Inilah kita kena pakak-pakak ngaji.
Bila pakak mengaji, pakak dengar, pakak sabar, pakak jadi pakak jaga diri kita. Jangan sama sekali jadi orang munafik. Lepas tu minta sama dengan Allah. Jauhkanlah aku ni daripada sifat nifak. Sifat munafik. Jangan ada pada diri kita. Walaupun kita mengaku. Nah, kalau buat tanya soalan, siapa tak rasa kecek bohong? Kecek. Ada belakang sikit sebanyak. Siapa kata tak biasa silap janji? Sama. Janji pukul 10. Pukul 10 tak jadi lagi. Nah gitu. Silap janji. Siapa kata tak biasa khianat amanah? Sebab saya duduk royak acak-acak kali. Hak orang duduk royak kau kita. Aku royak kau mung sore dah. Mungkin duduk royak kau orang. Hak tu dah nak pecah. Hak tu dah nak pecah. Hak orang besar kau kita. Aku royak kau mung sore dah. Mungkin royak kau orang. Kita pun pergi royak kat orang lain pula. Aku royak kamu sore. Kamu jangan hidup royak kat orang. Kecek pula, kecek kau. Aku royak kamu sore. Kamu nak boleh, kamu royak sore 10 hari. Siapa sekampung tahu lebih. Kamu nak buat kerana, dia tak royak kat orang ramai. Dia royak kau sore tu. Ini, kita wujadilah ada rahsia di dalam hidup kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia royak katanya, aku dengar Nabi duk royak kepada aku go tu go ni rahsia. Bukan arti rahsia tak boleh buka. Boleh buka. Ha agama, ha keterangan boleh buka. Tapi bang reng bang yang tak sesuai untuk buka kepada orang yang mai kiokong. Walaupun kita baik dengan dia, tapi reng ti mai kiokong dengan dia kita tak boleh royak. Dan kita kena ingat molek. Abu Hurairah royak katanya, kalau sekiranya aku kecek semua benda hak Nabi royak kepada aku, lama dah aku kena kerak kok. Dengar molek dah. Kalaulah aku royak semua kepada orang ramai hak Nabi royak kepada aku, lama dah aku kena kerak kok. Gapo maksudnya? Bukan arti Abu Hurairah tak royak kok orang, tapi tengok kepada kalak tesak. Tengok kepada masa dan tepat. Dan tengok kepada orang itu juga. Tepat yang tak sepatut kita kecek. Jangan kecek. Supaya orang pun, okan, suruh tanya. Kita tengok keadaan. Soalan ini tak sesuai untuk kita tanya di sini. Jangan tanya. Bukan arti katanya semua kita nak kecek. Ah, aku rasa sakcai weh. Aku nak rasa nak tanya, nak royak, nak rabai. Aku rasa aroma aku. Jangan. Kadang-kadang, bala tu mari daripada perkataan mulut kita yang kecek sampai kita kena mati dan bahaya kepada diri kita. Supaya juga dengan orang lak-lak itu ada di depan kita, kita tak tahu katanya siapa molek, siapa tak molek, siapa niat molek, siapa niat tak molek. Kita kecek belakang berang royak habis rahsia. Kadang-kadang orang atik dunia lah ni, kita ajar kita supaya kita tak percaya kat orang. Kadang-kadang hidup baik, harap, puak yang tak harap. Tak baik. Harap boleh dah. Royak habis rahsia kepada dia, gerai. Puak yang tak harap kita. Apa? Inilah. Dunia sekarang ni, tak boleh harap gimari di antara orang tu, orang ni. Tapi bukan arti katanya kita tak percaya kepada sahaja rapat kita dan sebagainya. Hak ni kena pakat-pakat jaga. Gitulah. Nah, kalau tengok pada masa 19 minit dah habis untuk baca hadis pada hari ini, dan insyaAllah kita masuk semula minggu hadapan dah, iaitu bab yang ke-29, al-khawfu minan nifaq, iaitu babnya gerung dari terjatuh di dalam nifaq. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.